Selepas 3 hari tayangan filem ini ditayangkan, dia telah mendapat balik modal mereka. Filem ini juga telah filem ini juga telah mendapat tempat di Tokyo Anime Awards Festival 2023. Tu kan guys, tahniah Malaysia, jom teruskan vote untuk kekalkan Mechamato nomor 1. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan merespon sebuah video ya daripada teman-teman sekalian yang di request di Instagram. Jadi banyak juga istilahnya kiriman-kiriman WhatsApp ke saya ya daripada teman-teman sekalian yang ngirim. Di sini ada salah satunya yaitu tahniah kepada Mechamato ya kan. Pertama kali dibenangi oleh animasi luar Jepun ya kan. Mechamato cipta sejarah dengan anugerah Anime Fan Award di Tokyo guys. Keren ya. Wow. Mantap betul. Dan di sini kita akan juga melihat ya guys ya, istilahnya 5 animasi tempatan yang dengan kutipan tertinggi. Banyak sekali animasi-animasi sekarang di Indonesia maupun di Malaysia itu sangat banyak sekali animasi animator ya. Dan ini mungkin menjadi sebuah hal yang nantinya akan merambah ke semuanya ya teman-teman. Jadi di masa akan datang ya, bisnis ataupun bisa dikatakan pembuatan ya, pembuatan daripada animasi itu bakalan serta-merta semakin banyak ya. Kalau dulunya istilahnya di luar negeri saja yang banyak film-film animasi dan juga kartun-kartun seperti itu, maka di tahun ke depan ini akan semakin banyak persaingan. Maka semakin kreatif, maka itu semakin baik nantinya guys. Banyak sekarang juga kan di YouTube-YouTube itu bermunculan animator-animator yang memang canggih betul ya kan. Saya belajar aja nggak mampu otak guys ya. Kecuali orang-orang yang udah sekolah. Nah seperti itu. Nah di sini guys, langsung dari ML Studios ya, langsung saja ini pembahasan 5 animasi tempatan yang dengan kutipan tertinggi. Let's go, kita play videonya. 5 filem animasi Malaysia yang mendapat kutipan tertinggi. Yang kelima adalah filem Bobo Boy. Wow. Pada tahun 2016. Filem ini telah diarahkan oleh Nizam Razak dan mendapat kutipan sebanyak 16 juta ringgit. Untuk pengetahuan korang, filem Bobo Boy pada tahun 2016 ini memang keren. Dia adalah filem pertama keluaran Animonsta Studios. Dan filem ini kalau korang nak tahu, dia tersenarai di dalam Malaysia Book of Record disebabkan oleh mendapat kutipan yang tertinggi pertama di Malaysia sebanyak RM500,000 pada hari pertama. Yang keempat adalah filem. Okay. Jadi Bobo Boy itu kalau kita lihat ya guys, memang bagus banget. Banyak sekali istilahnya anak-anak yang suka dengan film Bobo Boy, terutama di Indonesia ini. Banyak sekali ya di kampung-kampung maupun di perkotaan itu anak-anak tahu Bobo Boy, tahu pasti gitu. Dan ini tayangan pertamanya itu mendapatkan 500.000 guys. Wow, keren banget. 500.000 ringgit loh, banyak banget ya. 2016 loh. 2016 dapat 16 juta ringgit guys. Banyak banget. Kalau yang selanjutnya ini pasti Upin Ipin kan. Upin Ipin Keris Siamang Tunggal. Filem ini diterbitkan oleh Laskopak pada Mac 2019 dan telah mendapat kutipan sebanyak 26 juta ringgit. Keren. Fun fact untuk filem ni, dia telah tersenarai di dalam Oscar pada tahun 2020 sebagai filem animasi terbaik. Tetapi malangnya tiada rezeki, dia dikalahkan oleh filem Toy Story 4 dan juga How to Train Your Dragon The Hidden World. Ya, karena waktu itu berbarengan ya munculnya seperti itu. Tapi Upin Ipin ini meskipun selain terkalahkan di hati istilahnya peminat-peminatnya anak-anak terutama, itu tidak kalah pentingnya guys ya. Karena kenapa? Banyak anak-anak yang lebih suka Upin Ipin daripada yang lainnya itu tadi ya kan. Itu kayak kalangan-kalangan perkotaan mungkin ya. Tapi kalau istilahnya perkampungan itu Upin Ipin the best only one ya kan, seperti itu. Ada kalau di Indonesia itu Sopo Jarwo Adit itu juga the best only one seperti itu. Karena tidak bisa digantikan juga gitu. Kalau Upin Ipin orang-orang anak-anak itu kalau ditanya ya pasti tahu gitu kan. Kalau kita, apa itu ayam goreng, ada apa ayam goreng macam itu. Nah, Adit, Sopo, Jarwo itu juga istilahnya menjadi ciri khas di Indonesia juga. Nah, Upin Ipin, Adit, Sopo, Jarwo itu semuanya
ada poin penting di hati anak-anak seperti itu guys ya. Apa yang saya suka tentang filem ni adalah dia mengangkat konsep-konsep legenda-legenda terdahulu seperti Bawang Merah Bawang Putih, Mat Jenin, Raja Besiong. Yang ketiga adalah filem Boboiboy 2 yang juga Boboiboy diarahkan 2. Oleh Nizam Razak. Filem ini adalah filem kesinambungan kepada Boboiboy yang pertama dan juga kepada siri Boboiboy yang baru iaitu Boboiboy Galaxy. Filem ini telah mendapat kutipan sebanyak 29.6 juta ringgit. Kalau korang nak tahu, filem ni pada hari pertama dia telah mendapat sebanyak 1.18 juta. 1.18 juta guys, yang awalnya cuma 500 ribu ringgit, yang keduanya, movie keduanya, seri keduanya dia langsung mendapatkan di hari pertama 1.18 juta. Gila enggak tuh, gila banget sih asli ringgit, dan dia adalah filem yang paling laris pada ketika itu. Wow. Filem ini telah ditayangkan di Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Yang paling menarik untuk filem Boboiboy 2 adalah watak villain dia, watak jahat dia, iaitu Retaka, seorang alien yang sangat kuat, dan kita boleh nampak pelbagai kuasa elemental yang dia berjaya dapat dan dia berjaya kalahkan Boboiboy banyak kali. Yang kedua, Ejen Ali, Misi Neo pada tahun 2019. Filem ini adalah filem pertama yang diterbitkan oleh WOW Studios dan diarahkan oleh Usamah Zaid. Filem ini telah mendapat kutipan sebanyak 30 juta ringgit. Wow. Untuk pengetahuan korang, selepas 3 hari tayangan filem ini ditayangkan, dia telah mendapat balik modal mereka. Filem ini juga telah cuman modal, semua modal sekitarlah berapa juta gitu kan. Dalam 3 hari sudah balik modal itu, guys. Wow, berarti setelah itu untung semua. Tak untung, kata Ustaz Badlisha Alauddin, ya Allah Akbar. Menangi di FFM Festival Film Malaysia yang ke-31 sebagai filem animasi terbaik dan juga anugerah box office. Dan yang pertama, filem Mecha Mato pada tahun 2022. Nah ini yang teman-teman saya tunjukkan tadi, Mecha Mato itu, ya kan? Tapi nggak tahu dapat berapa dia, guys ya. Mula daripada lanjut tarikh pertama tayangan iaitu 8 Disember 2022 sehinggalah ke hari ini, filem ini telah mendapat 34 juta guys. Yang lain itu tak sampai ya, 30 paling mentok kan. Sekarang di sini 34 juta. Kutipan sebanyak 34 juta ringgit. Apa yang menarik bagi saya untuk filem ni adalah dia punya villain juga, sebab karakter villain dia tu, kalau saya tengok betul-betul, reka bentuk villain dia tu mirip seperti Wing Gundam. Dan hari tu saya pergi tengok Mecha Mato untuk kali kedua. Saya ingatkan mungkin setelah 46 hari tayangan dah agak reda sedikit ke, ataupun penonton tidak banyak sedikit ke apa kan? Tapi tidak. Apa yang saya saksikan depan mata adalah pawagam masih penuh dengan budak-budak, penuh dengan mak bapak yang bawa, penuh dengan orang dewasa juga yang datang. Saking antusiasnya ya. Berarti ini film yang banyak mungkin disukai oleh anak-anak. Nanti kalau keluar ini di Netflix atau apa, pasti nonton ya guys, asli. Sendirian untuk tengok filem Mecha Mato ni masih ramai, dari atas sampailah ke bawah. So disebabkan itu, filem ini juga telah mendapat tempat di Tokyo Anime Awards Festival 2023. Tuh kan guys, tahniah Malaysia, jom teruskan vote untuk kekalkan Mecha Mato nomor 1. Wow, asli guys, udah dapat Fun Anime Award di Jepang ya guys, di Tokyo. Ini nih fotonya nih teman-teman ya, fotonya yang dikirimkan ke saya oleh Pak Ci Azman ya. Allahu Akbar, keren banget sih asli. Yah Allah. Tiga. Jadi untuk siapa yang belum menonton Mecha Mato, korang boleh tonton. Pawagam masih ada. Masih ada showtime. Jangan risau. Korang boleh pergi menonton di pawagam-pawagam yang terdekat dengan korang. Dan jangan lupa untuk vote Mecha Mato juga setelah korang pergi menonton dia. Jangan tengok dekat Telegram ataupun tempat-tempat yang haram. Support lokal kita dan menjadi penonton yang setia. Ciao. Terima kasih. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi pesan terakhir. Jangan nonton di tempat-tempat haram guys. Tempat haram itu ya re-upload ya kan. Macam apa namanya itu, kita bisa dikatakan itu kayak apa ya, yang mencuri dari studio-studio kayak gitu, terus diupload di website-website tertentu kayak gitu guys. Jangan sampai ya itu bisa dikatakan menonton dengan haram. Oke guys, dan itulah tadi 5 animasi tempatan dengan kutipan tertinggi guys ya.
sampai 34 juta ya. Allahu akbar. Dan coba kita akan membaca komentar-komentarnya di sini. Bangga apabila saya melihat industri animasi negara kita yang bertambah baik dari zaman ke zaman, dari kartun animasi kayak Sang Kancil hinggalah sekarang. Bener sih. Tahun dulu itu kartun cuman kayak gimana ya guys ya, cuman kayak gambar aja terus dibuka terus kayak ada, terus habis itu perkembangannya agak jalan sedikit terus dibuka lagi kayak gitu guys, slide by slide seperti itu. Dan inget gak sih kalau teman-teman istilahnya nonton kartun-kartun kayak film Bawang Merah Bawang Putih, terus istilahnya apa ya lagi itu kayak Timun Mas dan lain sebagainya, itu cuman gitu-gitu doang gitu kartunnya. Tapi sekarang dengan seiring berjalannya waktu, dengan kecanggihan teknologi yang anak-anak bangsa ya di Indonesia maupun di Malaysia dan negara-negara maju lainnya, itu bakalan apa? Bakalan berubah. Yang awalnya cuman 2D, yang awalnya cuman slide by slide, sekarang sudah menjadi 3D ya kan, dan sudah berbentuk animasi yang sangat-sangat enak dilihat seperti itu. Wow, itu memang keren banget sih. Yang penting adalah kita harus support terus guys ya, support terus anak-anak yang memang punya keahlian, punya bakat di situ. Nah, ketika kita mensupport anak-anak kita, banyak juga di Indonesia sudah ada kelas-kelas istilahnya untuk belajar animasi, kelas-kelas untuk belajar gaming, membuat game dan lain sebagainya, itu banyak banget. Mungkin di Malaysia juga akan seperti itu ya kan. Mungkin sekarang sudah banyak kelas-kelas seperti itu. Maka anak-anak yang kita lihat ada potensi ke situ, menyukai istilahnya otak-atik ya, otak-atik dari segi komputer ataupun HP kita, yang awalnya istilahnya biasa-biasa saja tapi cenderung untuk belajar animasi, menyukai animasi, maka segera daftarkan teman-teman. Karena kenapa itu apa ya namanya ya, untuk mengasah otak anak kita. Karena ke depan animasi itu bakalan dicari, animasi itu bakalan dilirik ya kan. Nah, bukan ke depan, tapi sekarang saja sudah banyak animasi-animasi ataupun animator-animator yang sudah canggih, sudah keren banget menciptakan banyak karyanya. Maka jangan telat istilahnya, ketika selesai semuanya baru kita istilahnya mendaftar ataupun baru berdaftar. Maka mulai daripada sekarang didik anak kita agar supaya ya apa namanya ya, faham, melek teknologi seperti itu. Jangan sampai gaptek ya, seperti itu teman-teman. Karena sekarang anak-anak banyak yang canggih-canggih. Umur berapa tahun? 9 tahun sudah bisa ngedit video seperti adik saya Ryan itu. Itu masih kecil guys ya. Ryan Iman Don itu Masya Allah. Dia baru kemarin ini upload istilahnya Bujang Lapo yang dia sudah animated seperti itu. Jadi wajahnya dirubah menjadi animasi dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat keren sekali. Kalau istilahnya ada anak-anak daripada kita semua itu yang seperti itu, menyukai hal-hal demikian, maka masukkan kepada konteks yang benar, maksudnya pendidikan yang benar seperti itu, agar supaya apa? Agar supaya kedepannya lebih maju lagi. Tapi yang terpenting adalah, ya kan? Nah, ini masalah dunia. Kalau masalah akhirat itu juga tak kalah pentingnya. Dan orang tua pasti tahulah bakal istilahnya gimana anaknya, pasti mendidik anaknya itu menjadi orang yang baik seperti itu. Tapi yang terpenting, jangan sampai istilahnya kita itu tidak peduli kepada anak kita, anggap remeh seperti itu, kayak ngapain sih main HP terus gitu dan lain sebagainya. Main HP itu boleh ya kan, tapi ada waktunya. Ada juga istilahnya anak-anak itu yang main HP cuman ngotak-ngatik. Ngotak-ngatik itu yang paling penting guys. Ngotak-ngatik itu membuat istilahnya kayak dia imajinasinya bertambah, dan juga istilahnya untuk kreativitasnya juga bertambah seperti itu. Jadi melek teknologi mulai dari sekarang, karena ke depan animasi itu pasti akan berjaya seperti itu. Sekarang aja udah berjaya, apalagi nanti di masa depan semua orang pasti media promosi ya kan, perfilman dan lain sebagainya, pasti animasi yang diutamakan seperti itu guys ya. Karena konsepnya anak-anak itu semakin banyak ke depan kan, peminatnya juga semakin banyak. Dewasa ataupun anak-anak sekarang udah pada nonton itu semua. Oke, itu saja video kali ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.